Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Farid Kamil memaklumkan perlu mengantar surat 5 hari lebih awal kepada peguam istrinya sekiranya mahu bertemu anak-anak. Kata Farid lagi, perkara itu adalah ketetapan daripada pihak mahkamah, jadi dirinya perlu akur. Ada pembaruan dalam proses untuk berjumpa anak-anak. Saya diminta mengantar surat 5 hari sebelum berjumpa anak-anak. Itu adalah perintah mahkamah, jadi saya harus akur dan selesa dengan perkara itu. Proses tular ini berjalan lancar tetapi masih belum mendapat kata putus. Saya akan terus berusaha menyelamatkan keluarga, anak-anak dan istri. Katanya ditemui selepas selesai proses sul di Mahkamah Tinggi hari ini. Pada masa yang sama, Farid berkata masih belum ada sebarang komunikasi antara dirinya dan Diana. Namun tetap berharap hubungan akan kembali jernih selepas ini. Saya sentiasa berdoa anak-anak dan istri saya dapat hidup seperti biasa. Saya dapat melihat dia dari ekor mata saja. Tiada komunikasi secara berdepan, tetapi mungkin dalam hati, siapa yang tahu. Saya berserah kepada Allah melalui doa, harapan dan hajat saya. Saya serahkan 100% kepada Allah. Teruskan berdoa untuk kesejahteraan saya dan keluarga saya, katanya. Diana tetap dengan pendirian untuk mendapatkan hak penuh. Diana tetap dengan pendirian untuk mendapatkan hak penjagaan anak yang sudah difailkannya sebelum ini.